jadi sekarang kita pakai apa namanya ini? Becak. Becak ya. Oh. English language Reksawala. Reksawala? Yes. Oh, Reksa. Bapak asli Dumai ke pendatang ini? Saya. Saya orang Dumai lah. Asli Dumai lah ya. Jadi saya sudah sampai di hotel. Bang, nanti kita jumpa ya. Iya, oke. Okay, thank you. Nanti kalau aku makan aku cari abang. Oke. Jadi ini adalah bus ya. Kalau kalian mau pergi kemana-mana, kalian boleh naik angkot atau bus dari abang-abang kita dari Dumai. Apa nih? El Depo. Oke, kita tinggalkan dulu pelabuhan. Astaga, udah lama-lama kita. Kami di atas, Bang. Kirain belum turun. Ibu gimana, Bu? Ibu. Oke, jadi yang kalian lihat ini adalah pelabuhan Selat Panjang ya. Tahukah kalian, dulu 2020 saya pernah ke Selat Panjang ini. Oke, ini adalah pelabuhan Selat Panjang ya. Ramai orang ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pelabuhan Sekupang, Kota Batam. Oke, kenapa aku di pelabuhan ini? Aku pun tak tahu kenapa. Hey, bos. Halo, brother. Mana pergi ini? Mana-mana, mau berangkat? Iya. Mana? Ke Dumai. Berapa orang? Dua. Handsome pula. Satu orang. Vaksin tiga? Hah? Udah vaksin tiga? Dua saja masa pergi Singapura aja dua nggak ada, coba tanya dulu. Aku siapa ya? Hobi ya? Apa? Siapa nama? Lupa. Hobi lah. Hobi. Desa. YouTuber Lombok ya? Mana ada YouTuber? Oh, penjual tiket ini. Biasa aku beli dekat situ. Loket 4, loket 5. Hah? Loket kita lah. Loket abang lah ya? Sama ya? Lupa iyalah. Coba mari. Lupa pula aku. Jam berapa ada Dumai ini? Dumai 7.30. Jangan dekat kali mata sakit ini. Handsome sini. 7.30 ya? Yeah. Masih sempat lah ya? Masih lah. Oke, jadi buat kalian kalau mau pergi Dumai, jangan lupa beli Batam Dumai. Batam Sekupang ya. Sekupang Dumai ya. Jangan lupa beli. Berangkatan jam 7.30. Jam 7.30. Harga Obi. Obi apa? Harga tiket berapa? Harga tiket? Masih 460. 400. Tiket 450. Yang itu kan Dumai langsung kan? Iyalah. Oh iya. Berapa tahun? Mana abang kita? Ada lagi dia? Yang satu itu. Itu. Oh, ada. Oke, jadi kalau kalian mau beli apa? Rombongan itu mana? Ada. Nanti. Lihat, mereka terbang semua. Kemarin kan aku enggak ada di loket kan? Iya. Aku nengok. Bukan. Oh iya. Oi. Ini bos besar, sehat. Dumai. Pepi mau. Hah? Oh, ada Pepi pula ya? Iya. Hai, oh masih ada lagi dia ya. Oke, jadi buat kalian yang ada di Sekupang atau apa, kalian boleh cari Dumai Land. Itu, Bi. Nomor 4, Bi. Oh, loket 4. Berapa VIP? Sama. Oh iya. VIP lah kita, spesial ini. Iya, iya. Nah, tempatnya bersih ya. Iya, tamu spesial ini. aku lupa tadi. Siapa pula ini? Kasih yang VIP. Oh, VIP. Oke, mari tiket saya. Berapa harga tiket nih? Tiketnya 4,5, boarding 10.000, Bang. Jadi 460. 460 ya, sekali pergi ya. Iya. Ini kalau ke Dumai dari Batam udah enggak ada PCR lagi ya? Janji udah vaksin ya. Kalau vaksin sekali antigen aja. Antigen aja ya. Oke, jadi jam berapa buka sampai jam berapa tutup ini? Jam 5 sampai jam 3 sore. 3 sore saja. Oke, iya. Kasih ya. Oke, bye. Makasih. Bye-bye. Oke, jadi buat kalian yang mau ke Dumai atau mau kemana, kalian boleh cari konter sana sini. Ingat, Bi. Loket nomor 4, Bi. Oke. Oke, bro. Jumpa lagi. Ke bawah. Hah? Serempak kita turun. Apa? Oh, kau mau ikut ke bawah? Oh. Bang. Iya, siap. Oke, jadi kalian kalau mau beli tiket kalian boleh lah, 1, 2, 3, 4 ada semua ya. Oke, bang. Dumai langsung Len, Miko, cantik. Ah, beli. Ayo. Oke, jom kita tuh Batam Jet. Oh, ini Bengkalis ya? Ya. Dumai Bengkalis.
Okay, kita langsung diantar. Halo abang. Okay. Scan pula ya. Okay, terima kasih. Okay, ya, bang. Oke, jadi kita udah selesai pemeriksaan. Tuh, kalau di sana kita nggak boleh hidupin kamera. Oke, bro. Lupa pula nama. Siapa sih? Farudin. Farudin. Nah, boleh jumpa sama Mas Farudin. Ini dari 2000 berapa dulu nih? Lama kali kita kawinin. Baru jumpa kita ya? Ya. Selamat raya lah ya. Begitu turun sini. Ah, turun dari sini. Turun. Ini lobi ke bawah. Ini lobi bawah lah ya. Habis beli tiket turun ke bawah gitu ya. Ya. Oh. Bisa mat. Ya, kedai kita di B. Oh, ini kedai Abang. Ya. Oke, jangan lupa beli kue-kue atau roti sebelum kalian berangkat ini ya. Ini Ude Tisa Mat. Namanya Bang Agus. Bang Agus. Halo Bang Agus. Halo Bang Agus. Kita boleh beli ngopi sini ya? Ya, boleh ngopi di sini. Ya udahlah, nanti aja lah beli. Ya, Sergi Batu. Bang Agus. Oke, Bang Agus, selamat kerja. Ini ruang tunggunya. Oke, ini ruang tunggunya. Jadi, kita langsung masuk apa tunggu dulu nih? Ya, boleh. Langsung kita langsung masuk. Oh, langsung masuk aja. 30. Udah mau berangkat ya? Sudah mau berangkat. Oh, kita langsung diantar sama Abang Saparudin ya. Ini kawal lama, jadi kita langsung diantar. Nah, kalau kalian mau tunggu, tunggu dulu di sebelahnya. Ya, Lubi. Tiketnya. Sebelah kanan, Bu. Oke, yuk. Bang, sebelah kanan ya? Iya, sebelah kanan. Ini kan 8, Bu. 8 ya? Belum. Saya suka jalan-jalan kayak gini ya, kesana kesini. Jadi hari ini kita langsung pergi ke Dumai dulu, sebab kita mau buat video di kota Dumai. Kalau ada kesempatan nanti kita pergi ke Malaysia ya, lewat Dumai. Inilah perjalanannya, kita menuju pelabuhan kapal. Ya. Kapal ya. Menuju kapal Dumai Lane, akan berangkat 7.30 tujuan Batam, Tanjung Balai Karimun, selama panjang Bengkalis Dumai. Oh, semua jalan sekarang, semua Bang ya? Semua jalan. Oh, udah. Udah normal lah ya. Tapi harga tiket 460 ini nggak dapat makan apa gitu ya? Nggak ada ya? Ya, kita dapat aja di kapal. Dapat aqua saja lah ya. Ini kapal kita, Bi. Oh, ini? Ya. Yang besar ini lah ya? Yang besar ini. Wais. Namanya Dumai Line 8. Dumai Line 8 ya? Oke. Okay. Ini aluminium, Bi. Aluminium? Iya. Yang pakai ini ya? Ini aluminium nih. Hmm. Yang ada Dumai Line itu aluminium semua, Bi. Santai lah. Ini bosnya orang mana ini? Orang Batam kok? Orang Dumai. Ah, iya dia ya. Ah, ini owner kita, Bi. Yang maju benar. Ini, Bi. Ah, ini Dumai Line. Ini baju putih nih, bos kita. Oh, ini bosnya? Ya. Dari Dumai ya? Oke. Okay. Pokoknya kita layanin. Semampunya lah. Ya, semampunya. Oke, okay, jadi kita udah sampai di Dumai Line. Oh, ini bosnya nih. Bentar ya, bentar ya. Ya. Ini ya? Ini aluminium. Dibuatin aluminium ya. Kapasitasnya 350 bi. Kapasitas dia ya, 350. Oke. Okay. Jadi kalau udah beli tiket tinggal masuk aja gitu ya? Ya, kalau sudah beli tiket tinggal masuk aja. Ini pemeriksaan barang. Pemeriksaan barang. Tujuannya dipisahkan, balai, selapanjang. Oh ini nanti dia transit Tanjung Balai semua ya? Ya? Yang lebih jelasnya sama Bapak kita. Oke, okay. Nanti lah. Bagian di bawah. Oke okay lah, siap, saya masuk dulu, Bang. Yuk. Oke, Bi ya. Siap, Bi. Siap. Bang, cek tiket ya? Apa ya? Cek ya ini. Oh, cek dulu. Bang, saya jalan dulu ya. Yuk. Oke, okay, jom kita masuk dulu. Oke, okay, selamat datang Dumai Line. Oke, okay, ini adalah kapal Dumai Line. Kita mula-mula kesini dulu. Oh, banyak orangnya. Banyak. Oke, okay, sangat bagus dan di depan kita ada TV ya. Pak Ngecas. Rame. Sem kita kesini sedikit. Di sini ada juga jual mie ya. Nanti kita cari mie ya. Tempat kantin dia ada di sini. Cek
kencan dia di bawah, bro. Kita udah beli mie. VIP mana VIP? Naik atas. Oh, naik atas. Oke, jom kita naik ke atas dulu. Saya dapat kursi VIP ya. Saya dibagi VIP sama abang. Nah, dan di luar kita boleh lihat suasana, bro. Oke. Santik. Jom kita ke sini dulu. VIP ini. Kok ramai orang. Kata Mayel. Kamu ngantuk aku tadi. Nah, yang enaknya itu kita boleh ngecas di depan ya. Oh, ini tempat turun, bro. Oke, sekarang kita di depan. Jadi ini adalah ruangan VIP. Sebelum saya lanjutkan video ini, sekarang saya mau kemas-kemas dulu nanti kedengan. Oke, jadi kita tinggalkan dulu pelabuhan Sekupang menuju ke jam 7.30. Kita udah meninggalkan pelabuhan Sekupang menuju ke Dumai ya. Nah, buat kalian yang mau pergi ke Dumai, silakan menggunakan kapal Dumai Line ya. Harga tiket dia 460 saja. Dumai Line. Tanjung Balai Karimun, tapi sayangnya di pelabuhan penuh. Tapi di sini kita jumpa kawan kita satu, Bang. Siapa namanya, Bang? Andi. Andi. Mas Andi dari mana, Mas Andi? Dari Batam ke Dumai. Oh, ya, dari Batam ke Dumai. Asli? Asli Dumai, cuman mertua di sini kan. Oh, asli Dumai. Jumpa pula kita ya, kawan-kawan. Jadi, kalau raya apa balik Dumai lah ya. Tapi abang kerja Batam? Ya, kerja di Dumai. Oh, kerja di Dumai? Ini sini mertua. Mertua di Batam? Oke, oke, Mas Andi. Gak apa-apa. YouTuber. Bukan YouTuber, YouTube saja lah. Hai. Nah, ini orang ke Tanjung Balai. Kalau mau balik ke... Ya. Udah jumpa dah. Ada kan? Oke, jadi kita udah sampai di Tanjung Balai Karimun. Kita tinggalkan Tanjung Balai Karimun maksud saya. Dan kapal yang ini untuk pergi ke Batam ya, Harbor Bay Batam. Nanti kita akan main-main di sini ya. Mau kembali ke rumah. Oke, berhubung kita lapar atau mau minum kopi ya. So, apa? Bro, berapa satu bro, pop mie bro? 10. Oke, kita mau beli pop mie 1 10.000. Jadi kopi berapa satu kopi? 5.000. 5.000 saja. Kopi apa aja 5.000 lah ya. Ada jenisnya enggak?
kopi mix bang. Oh kopi mix, oke. Kopi mix satu, pop mie satu, 15.000. Nasi gak? Nasi gak ada? Murah meriah. Nasi pesan kan? Murah meriah. Kalau nasi pesan tuh? Ada nasi ya? Ada. Oh oke, jangan khawatir kalau kalian lapar di sini pun ada nasi ya. Oke, mana nasinya? Nasi aja lah dulu. Nanti orangnya keliling bang. Oh keliling lagi ya? Lagi apa? Ibu beli dua ya? Beli dua. Oke. Berapa satu nasi? Nasi 35 bang. 35. Ada sayur, ada semua lah ya. Masih fresh lah ya. Panas ya. Oke lah, mie satu, nasi satu. Udah beli kopi satu, 5.000. Dan pop mie 15.000. Ini air gratis. Mana skru dia? Ada? Terima kasih. Oke, setelah saya makan mie dan ngopi, ternyata kita lewat pulau ya. Ini nggak tahu pulau mana. Tapi yang jelas ini ada kelapa, ada apa lah. Oke, kita udah sampai di Selat Panjang ya. Jadi hampir jam 12 baru kita sampai di Selat Panjang. Ini yang baru datang dari Batam ini ya? Iya. Sama. Sama ya. Ini nggak ada tempatnya andar kayaknya ini. Ada, antri juga. Antri. Ya. Ini pertengahan nih. Ini dari rumah yang dari Batam jumpa di sini. Jadi siapa-siapa duluan sampai sana nggak apa-apa ya? Batam Jet sama sampai ya, Batam Jet sama Dumai Land. Oke, kita lewat dalam aja soalnya panas ya. Batam Jet. Wow, mie orang A1. Oke, ini adalah Selat Panjang. Dulu 2020 pas musim corona saya di sini ya, sering main di sini ya. Sekarang udah enggak main lagi. Ramai yang turun di Selat Panjang ya. Nah, ini. Oke. Jadi ternyata ramai yang turun di Selat Panjang ya. Masalah. Jin turun sekejap ya. Pelabuhan Selat Panjang ya, rame orang ya. Selat Panjang bro. Oke, jadi
Jadi yang kalian lihat ini adalah pelabuhan Selat Panjang ya. Tahukah kalian, dulu 2020 saya pernah ke Selat Panjang ini. Dan perlu kalian tahu, di Selat Panjang ini banyak orang Cina dan cantik-cantik ceweknya. Nanti saya balik dari Dumai, mungkin saya akan mampir ke kota ini ya. Kalian boleh lihat, banyak orang Selat Panjang ya. Tapi campur lah. Hey, dadah dulu. Mana dia? Halo, kawan-kawan tadi di kapal ya. Dan ini aku lagi transit di Selat Panjang ya. Nanti aku akan lanjut naik lagi. Tinggal Selat Panjang. Besok-besok kita akan datang ke Selat Panjang ini ya. Hari ini kita pergi dulu ke Dumai. Nah, nanti ada masa kita akan pergi ke Selat Panjang ya. Oke, kita tinggalkan dulu pelabuhan. Astaga, udah lama-lama kami di atas, Bang. Kirain turun. Kenapa enggak turun dari tadi, Bu? Ya udah bilang apa atas. Oke, ketinggalan satu penumpang di sini. Oh, ini juga ketinggalan. Mana anakmu? Ketinggalan, Bu. Tunggu, udah sabar. Sabar. Nanti turun lagi. Tapi walaupun lambat gini diantar ya. Diantar, Bang. Ya, oke. Okay. Jangan khawatir, ini Dumai Land, terbaik ini. Astaga. Coba tanya yang lain, Bu. Teriak-teriak tadi. Dumai dulu. Tadi infokan juga di apa tuh? Enggak ada lagi. Sudah buka aja di sini. Oke. Udah habis. Dah, naik. Oke, jadi kita tinggalkan dulu pelabuhan Selat Panjang. Buat kalian yang sudah merindukan Selat Panjang, beginilah suasana Selat Panjang ya. Oke, Selat Panjang nanti kita akan jumpa ya, kalau sudah mulai normal. Mungkin kalau buka pelabuhannya di Selat Panjang, saya akan naik dari Malaysia ke Selat Panjang nanti ya. Biar kita tahu ya, sama-sama tahu ya, buat kalian yang ada di luar kota Batam atau di dalam kota Batam ya. Di Pulau Rio maksud saya ya. Nah, di sana ada kedai kopi Bu Ida. Ini kotanya lah ya. Dulu 2020 saya pernah kesini. Oh, kopi, begitu kopi. Nah, kita naik kalau pergi ke Buton di sini ya. Itu oke, jadi dia saling kejar sama Batam Jet ya. Ini setelah kita dari Selat Panjang tadi. Ini Batam Jet duluan tadi ya, tapi lagi kencang Dumai Land ya, daripada Batam Jet tuh. Batam Jetnya udah terlewatkan itu. Padahal Batam Jet duluan tadi ya, tapi Dumai Land kenceng. Oke, jadi kalau di dalam kayak gini ada TV besar ya di depan ya. Ini ruangan VIP. Tapi perlu kalian tahu, penumpangnya udah banyak yang turun di Selat Panjang. Oke, jadi kita udah sampai di kota Bengkalis, kota yang belum saya buat video ya. Tapi suatu saat saya akan datang ke Bengkalis ini. Saya akan buat video di kota Bengkalis ini.
Ini kamera apa gitu. Oke, jadi buat ini kita akan lihat suasana pelabuhan Bengkalis dulu. Oke, jadi kapal ini dia transit di Bengkalis ya. Setelah Bengkalis ini mungkin dia langsung pergi ke habis Bengkalis langsung ke Dumai ya. Oke, habis Bengkalis dia akan berangkat langsung ke Dumai. Di Dumai, jom. Oke, jadi kita udah sampai di pelabuhan Dumai. Jadi ini kapal pergi mana nih Bang? Ini ke Rupan. Ke Rupan? Rupan itu mana? Seberang. Hah? Sebelah? Seberang. Oh, sebelah sana. Dia bersambung-sambung lah ya. Pulau Rupan saja apa? Enggak ada ya pergi Batam ya? Satu pulau aja nih. Satu pulau aja. Oh, dia enggak pergi Batam? Enggak. Enggak ya? Jauh kalau dari sini dia. Satu hari, dua hari. Dari Batam ini dari Pakning tadi, Kalis kan seberangnya kan? Ah. Itu ada Pakning namanya. Itu ada yang ke Batam Roro ini. Oh, ada ya. Itu Bengkalis sudah darat ya itu? Pulau. Pulau juga ya? Oh. Oke, jadi kita udah sampai di Dumai. Wah. Banyak orang ya. Antri pula orang. Jadi kita tinggalkan dulu pelabuhan ini, soalnya kita mau cepat ya. Nah, beginilah suasana di terminal atau pelabuhan Dumai Land, Batam Jet 3. Dumai. Oke, besok-besok kita akan jumpa di pelabuhan ini dulu. Sekarang kita mau lihat kota Dumai. Wah, keren ya berjalan kakinya. Udah sampai di sini langsung dipantau ya. Oh, ini jual-jual tiket lah ini ya. Oke, beginilah suasana di terminal Dumai. Oh, ini yang ribet-ribet ya. Oke, jadi setelah kalian keluar dari pelabuhan, di sini banyak atau apa ya? Senyap pula mereka. Oh. Mana Bang Pada Bang? Adurinda. Oke, jadi ini adalah bus ya. Kalau kalian mau pergi kemana-mana, kalian boleh naik angkot atau bus dari abang-abang kita dari Dumai. Apa nih? El Depo. Oh, boleh ke Siantar langsung. Jadi kalau dari sini simpan. Siantar gitu ya. Oke, jadi kita udah sampai di Dumai. So, beginilah suasana di kota Dumai. Ini pas kita keluar dari pelabuhan ya. Nanti aku call ya. Tuh, rame.
Jom kita putar-putar dulu. Oh, banyak angkot ya. Lewat. Padahal. Nah, coba kita jalan di sini dulu. Siap, siap. Oke, ada angkot, Bang. Oke. Enggak, Bang. Jalan dulu kita ini. Oh, banyak angkot sini ya. Ini pergi rantau perapat ke apa semua. Nah, beginilah suasana kota Duma ya. Apa yang berubah di Duma ini? Mungkin ada yang rindu suasana kota Duma. Aku akan jalan dulu sedikit di sini. Tidak ada apa-apa. Ojek. Enggak, Bang. Dan belum dibersihkan ini ya. Oh, kotor kali ya. Oh, udah. Keramiknya udah rusak, mungkin pernah gempa dulu di sini. Perasaan kemarin pas musim corona itu ya. Ini bagus ya. Kok enggak dibaikin gitu ya? Oke, di pelabuhan ini tidak ada apa-apa. Oh, di sini ada. Oh, sekarang kawasan ini udah nggak digunakan. So, mereka akan beli tiket di sebelah sini. Mungkin lagi diperbaiki atau apa ya. Nah, ini ada yang baru nih buat kalian nih. Jenis kendaraan tarif motor. Sini dulu kita. Oh, tempat naik kapalnya di sebelah sini, Bro. Tuh. Tempat naik kapalnya di sebelah sana, bukan di sebelah sini lagi ya. Oke, jadi di depan pelabuhan ini ada tempat ngopi-ngopi, makan-makan, dan ada Karya Agung. Nah, di depannya ada kan di dekat Karya Agung ini, betul Karya Agung. Nanti pade. Sekejap. Oke, jadi sekarang kita pakai apa namanya ini? Becak. Becak ya? Oh. English language, Reksawala. Reksawala? Yes. Oh. Reksa. Bapak asli Dumai ke pendatang ini? Saya. Nah. Saya orang Dumai lah. Asli Dumai lah ya? Ya. Udah lama di Dumai lah ya? Ya. Oh. Lombok banyak Malaysia lah. Iya, banyak juga. Oke, jadi jalanan di Dumai sangat bagus. Ini menuju ke kota. Nanti kita lanjut lagi ya kalau udah di depan. Jadi saya sudah sampai di hotel. Bang, nanti kita jumpa ya. Iya, oke. Okay, thank you. Nanti kalau aku makan, aku cari abang. Oke. Oke, jadi saya sudah sampai di hotel. Citytel Hotel. Harga dia 397, dekat 400 ribu ya. Oke, jadi apa-apa benda? Jom, kita lihat dan bagaimana kamar di hotel ini. Dan apa aja yang dibagikan? Adakah sarapan? Asik. Saya suka mencari tahu yang baru ya. Oke, sini ada buka. Halo. Selamat sore. Izin ya? Iya. Oke, jadi berapa harga langsung check in sini? Untuk harganya ini, Pak. Oh, yang ini ya. 327. Udah sekali sarapan? Sudah sarapan. Oke, 327.000. Ini udah besar lah ini ya. Superior ya. Oke. Kamar 220 di lantai 2. Makasih ya, Om ya. Oke, makasih Elmi ya. Oke, jadi kalau kita udah check in, so kita masuk dulu. Jangan lupa nginap di Citytel Hotel Dumai. Harga dia 320 ada, 310 ada ya. Elmi, ini lantai 2? Ya, lantai 2. Oke, jom kita cari lantai 2. Bagaimana rupa kamar yang harga 300 ini? Oke, kita disediakan sama ini. Ada air. 220. Oke, kita udah dapat. Jom. Bagaimana rupa hotelnya? Wow. Nah, standard lah dia punya harga ya. Ini adalah hotel di Dumai yang harga 347.000. Jadi kalian mau lihat di dalamnya, jom saya akan bawa kalian masuk. Oke,
Oke, kita mulai dari dia punya kamar mandi. Gila, keren banget bro. Bagus. Dan ada lemari. Ada lemari satu. Oke. Wis, dia punya ini keren. Dan ini yang saya suka di. Oh, wah. Cem. Kita cek-cek dulu. Kita dapat air 2. Ada sofa. Bagus. Dan kita dapat jendela, bro. Oke, jadi inilah hotel yang harga 340 di Dumai. Buat kalian yang ada di kota Dumai, jangan lupa nginep di hotel Cititel Dumai, ya. Jadi apa-apa benda, besok atau nanti kita sambung lagi. Sekarang saya mau istirahat dulu. Bye.